Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du fa'amudu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan-tuan yang mulia, semata-mata ihsan Allah, semata-mata kemurahan Allah, semata-mata kurniaan Allah. Allah Subhanahu wa taala bagi taufik hidayat pada kita, bawa kita daripada kesibukan masing-masing, keluarkan kita daripada urusan-urusan dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa kita datang ke rumah Allah, letakkan kita dalam satu majlis yang besar pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalam hati kita pun rasa majlis ini besar. Allah Subhanahu Wa Taala begitu mengagung-agungkan, membesar-besarkan majlis umpama ini sehingga Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikatnya yang khusus untuk duduk, datang duduk bersama-sama kita, mereka berpanggilan antara satu sama lain, duduk bertindan-tindan sehinggalah ke langit. Besarnya majlis ini pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga semua orang yang duduk dalam majlis ini, nama-nama mereka dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan malaikat, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang maksum, yang tidak ada dosa. Betapa besar majlis umpama ini sehingga Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat untuk beriklan di akhir majlis, qumu maghfuran lakum qad badilat sayiatukum hasanat, bangunlah kamu semua ahli majlis dalam keadaan kamu semua telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kamu telah ditukar oleh Allah menjadi kebaikan. Tuan-tuan yang mulia, kita pun kena rasa majlis ini besar dan kita azam insya-Allah untuk ambil berat untuk datang markas dengan istiqamah, bawa rakan-rakan seusaha kita insya-Allah untuk tiap-tiap minggu datang dalam bentuk jemaah masjid kita dan tunaikan semua amalan di sini, dan seboleh-bolehnya kita datang dari asar hinggalah ke isyrak. Semua ada azam insya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, kita semua buat majlis adalah untuk sama-sama fikir atas iman dan amal kita. Iman adalah satu perkara yang paling penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perkara lain yang lebih penting, yang lebih bernilai, yang lebih berharga, yang lebih mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada iman. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ambil berat. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ambil berat dalam hal iman terhadap hamba-hamba dia ni lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala ambil berat semua perkara yang lain.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana kepentingan iman ini di sisi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita semua untuk usaha atas iman kita dengan perintah, dengan lafaz yang Allah Subhanahu Wa Taala guna, jauh lebih berat, jauh lebih dalam, jauh lebih besar kepentingan dia daripada lafaz untuk perintah-perintah yang lain. Tuan-tuan yang mulia, dengan imanlah manusia akan dapat buat amal. Dengan imanlah manusia akan dapat ikhlas dalam amalan yang dia buat. Dengan imanlah manusia akan dapat istiqamah atas amalan yang dia buat. Dengan imanlah amal yang manusia buat akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa iman, amal yang besar macam mana, amalan yang baik macam mana, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan imanlah manusia akan dapat selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia ini. Dengan imanlah manusia akan dapat selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur. Dengan imanlah manusia akan dapat selamat daripada azab Allah di padang mahsyar. Dengan iman, dengan hanya imanlah manusia akan dapat selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan imanlah manusia akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa iman, tuan-tuan mulia, manusia tak mungkin dapat selamat daripada azab, sama ada di dunia ini, dalam kubur, padang mahsyar, mizan, sirat, dan tak mungkin dapat selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Malah siapa pun yang pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala tanpa iman, walaupun dia adalah isteri Nabi, walaupun dia adalah anak lelaki Nabi, walaupun dia adalah pakcik Nabi, dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka kerana dia pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada iman. Pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala tanpa iman, begitu besar kepentingan iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala ambil berat untuk hal iman, supaya manusia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala ambil berat untuk segala perkara yang lain. Tuan-tuan yang mulia, dalam kehidupan kita, kita rasa makanan penting, pakaian penting, kenderaan penting, tempat tinggal penting, isteri dan anak-anak kita penting. Kalau tidak ada benda-benda ni dalam kehidupan kita, kehidupan kita susah, kita merana, kita derita, kita sengsara. Memang betul, tuan-tuan yang mulia. Kalau tidak ada perkara-perkara ni, kita akan susah, kita akan derita, kita akan sengsara. Tapi tuan-tuan yang mulia, sengsara dalam keadaan ketiadaan benda-benda ini bersama iman, akhirnya tuan-tuan mulia adalah akan bertemu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu orang yang ada segala-galanya tapi dia tidak ada iman, tuan-tuan yang mulia, segala-galanya ada pada dia, segala kemewahan dia dapat, dia tak susah, dia tak sengsara, dia tak derita, dia penuh segala-gala keperluannya, tuan-tuan mulia, tapi natijah akhir daripada kehidupan dia, dia akan derita, dia akan sengsara, dia akan diazab dengan sebesar-besar azab untuk selama-lamanya, tuan-tuan mulia. Jadi sepatutnya masuk dalam hati kita, kesengsaraan kerana tidak ada iman jauh lebih besar daripada kesengsaraan tidak ada makanan. Kesengsaraan kerana tidak ada iman jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada kesengsaraan kerana tidak ada iman. Derita kerana tidak ada iman, azab kerana tidak ada iman, susah kerana tidak ada iman, jauh jutaan kali ganda lebih dahsyat, lebih perit, lebih pedih daripada derita, sengsara, susah kerana tidak ada makanan, kerana tidak ada pakaian, kerana tidak ada rumah, kerana tidak ada apa-apa benda dunia ni, tuan-tuan mulia. Malah tuan-tuan mulia, bukan sekadar derita selepas mati yang akan dihadapi kerana tidak ada iman, tapi dalam dunia lagi, dalam dunia lagi, sesiapa yang tak ada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang paling besar sekali
yang Allah Subhanahu wa taala akan balai dia, lah dia tidak akan ada ketenangan dalam hati dia, tuan-tuan. Tak mungkin satu orang yang duduk dalam alam makhluk jadian Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam dunia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, guna semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati dia berkata bahawa ada Tuhan lain selain daripada Allah, tak mungkin dia boleh tenang, tuan-tuan mulia. Tak mungkin dia boleh tenang. Iman adalah seumpama tiket untuk naik kereta api. Kita boleh bayangkan satu orang yang naik kereta api ada tiket, dan satu orang yang naik kereta api tanpa tiket. Satu orang beli tiket kelas 3 India punya cerita, kelas 3 India punya cerita. Orang penuh, sesak orang kelas 3, aircon tak ada, musim panas, tapi dia ada tiket. Tuan-tuan yang mulia, walaupun sesak, walaupun susah, tapi dia ada tiket, dia boleh tidur lena walaupun di pintu jamban, tuan-tuan mulia. Dia boleh terlena walaupun di pintu jamban. Tapi banding dengan satu orang yang naik kereta api tidak ada tiket. Saya pernah sekali tiket hilang, dah tak ada, tak boleh nak buat apa, dah tiket hilang. Naik kereta api, kita naik memang beli aircon masa tu sebab musim panas, daripada Lahore nak pergi Karachi, tiket dah hilang. Memang rasa gelabah, tunggu saja titi tu akan datang, sedangkan tiket kita dah beli, dalam senarai nama dah ada, tapi sekarang tiket tidak ada di tangan, hilang pun gelabah, tuan-tuan mulia. Dalam bilik aircon boleh berpeluh. Bayangkan satu orang yang memang tidak ada tiket, tuan-tuan mulia. Walaupun dalam bilik aircon, walaupun dia dibawa dengan makanan, tapi hati dia tidak akan tenang, tuan-tuan mulia. Hati dia tidak akan tenang. Zahir dia nampak ketawa, zahir dia nampak senyum, tapi dalam lubuk hati dia, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dimurkai oleh Rabbul Alamin. Tak mungkin hati dia akan tenang, tuan-tuan mulia. Satu orang saudara kita ada, mungkin dia pun ada dalam majlis ni, dia bagi tahu saya, apabila dia mengucap kalimah syahadah, kali pertama dia mengucap kalimah syahadah, dia kata seolah-olah satu batu besar jatuh daripada jada dia, dan dia rasa lapang, dia rasa gembira, dia rasa happy, dia rasa tenang. Tak pernah dia rasa happy, gembira, tenang macam tu, tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata. Daripada agama lain, mengucap kali pertama, mengucap kalimah syahadah, betul iman dia pada Allah Subhanahu wa taala, dia beli tiket untuk duduk di bumi Allah Subhanahu wa taala, dia kata saya rasa seolah-olah satu batu besar jatuh daripada dada saya, terlepas daripada satu belenggu yang besar. Allah bagi kegembiraan, Allah bagi ketenangan, Allah Subhanahu wa taala bagi gembira dalam hati, tuan-tuan, apabila beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam kehidupan dunia. Satu orang tidak beriman tidak akan tenang. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, man lam yarda bi qada'i walam yasbir ala balai walam yashkur ala ni'mai watalib rabban siwai wakhruj min tahti samai. Allah kata, siapa-siapa yang tidak reda dengan hukum aku, dengan keputusan aku, dengan perintah-perintah aku, tidak sabar atas bala aku, tidak syukur atas nikmat aku, mana dia tidak ada iman, dia tidak ada rasa bahawa Allah Rab dia, yang dia adalah hamba kena patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak rasa segala kesusahan yang datang ini adalah ujian daripada Allah,
yang dia kena sabar terima ujian Allah dengan suka hati, dan dia tidak rasa bahawa segala kebaikan yang datang dalam kehidupannya datang dari Allah. Allah yang bagi segala kebaikan, yang dia kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ni Allah langsung tidak ada dalam hati dia. Allah kata apa Tuhan yang mulia? Wa talib rabban siwa'i, cari Tuhan selain daripada aku. Wa khuruj min tahti sama'i, dan keluar daripada kolong langit aku. Mana nak pergi tuan-tuan mulia? Orang yang macam ni pasti akan hidup dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati dia tidak akan tenang. Orang mukmin tuan-tuan mulia, orang mukmin adalah orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Ajaban li amril mukmin. Pelik urusan orang mukmin. Segala sesuatu baik untuk dia. Idza asabathu as-sarra syakara fakana khairan lah. Idza asabathu ad-dharra sabara fakana khairan lah. Nabi kata ajaib, menakjubkan hal orang mukmin. Apabila kena pada dia perkara-perkara yang menggembirakan, maka dia syukur, maka kebaikan untuk dia. Apabila kena pada dia perkara-perkara yang memudaratkan, perkara yang menyusahkan, dia sabar. Sebab dia tahu ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu pun kebaikan untuk dia. Dalam dapat kebaikan pun kebaikan untuk dia, dalam dapat keburukan pun kebaikan untuk dia. Ini orang mukmin, orang yakin bahawa baik dan buruk semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ayaz rahmatullah alaih, cerita yang biasa kita dengar, macam mana sifat orang mukmin ada pada beliau tuan-tuan mulia. Ayaz rahmatullah alaih, hamba kepada Raja Mahmud Ghaznawi rahmatullah alaih. Pengajaran yang kita boleh ambil, kisah panjang, tak nak cerita semua pun, tapi tuan-tuan yang mulia, kisah yang kita ambil pengajaran untuk sifat iman yang kena ada pada kita. Ayaz rahmatullah alaih dipanggil oleh raja, raja dapat hadiah buah. Raja panggil Ayaz kerana sayang pada Ayaz, belum rasa lagi sendiri. Raja panggil Ayaz, potong buah bagi pada Ayaz. Ayaz terima daripada tangan diraja, tangan tuanku. Ayaz letak dalam mulut dia, kunyah, telan, dan cara Ayaz makan seolah-olah buah tu sedap manis. Raja potong lagi, bagi lagi pada Ayaz. Ayaz terima, ambil makan, dan nampak cara Ayaz makan sedap manis. Raja potong lagi, bagi lagi pada Ayaz. Pun sama juga, bila tengok Ayaz makan sedap, raja potong dan raja bubuh dalam mulut dia. Bila bubuh dalam mulut dia, rasa masam. Raja tanya Ayaz, aku tengok kau makan sedap, tapi aku makan masam. Mana yang betul ni? Apa jawab Ayaz? Tuanku, potongan buah yang datang dari tangan tuanku, tangan diraja, menyebabkan saya lupa rasa dia. Rasa buah masam, tapi diberi oleh raja, datang dari raja. Maka Ayaz kata, buah yang masam yang datang dari tangan tuanku, pemberian tuanku datang dari tangan diraja, menyebabkan saya lupa rasa dia yang sebenar. Tuan-tuan yang orang mukmin, saya, kita semua dan semua orang mukmin kena bina sifat demam pun alhamdulillah demam datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi dalam bisnes pun alhamdulillah akan rugi datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Accident pun alhamdulillah akan accident pun datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa hal pun kita nampak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang mukmin tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita usaha atas iman kita, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga zahir sifat-sifat orang beriman ini, sehingga zahir tanda-tanda iman ini dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang mulia, iman ialah yakin hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pada selain daripada Allah. Iman ialah yakin
hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pada selain daripada Allah. Allah dan ghairullah. Ada satu Allah, dialah Rabb, dialah Tuhan, dialah yang patut kita imani. Dan selain daripada Allah, semuanya ghairullah. Istilah ringkasnya ghairullah. Iman menuntut kita hanya yakin segala sesuatu boleh berlaku hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ghairullah tak mungkin boleh berlaku apa-apa pun. Daripada ghairullah, apa bentuknya, apa keadaannya, tak mungkin boleh berlaku apa-apa pun. Semua berlaku hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan iman, tuan-tuan. Hati kita bersih daripada segala sesuatu selain daripada Allah. Ia sebagaimana kalimah yang kita ucap, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada yang boleh buat apa-apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini iman yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki daripada kita. Yakin hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada selain daripada Allah. Dalam satu kata-kata hikmah, man tawahhama anna lahu waliyan aw la min Allah qallat ma'rifatuhu billah. Sesiapa yang ada waham, waham ni dalam bahasa Arab, man tawahhama, siapa-siapa yang ada waham, waham ni ada rasa sikit-sikit, positifnya lebih kurang 25%. Rasa apa? Bahawa bagi dia ada penguasa, ada pengurus, ada wali, ada penguasa, ada pengurus, ada pentadbir, ada yang memelihara dia, ada yang kuasa atas dia, lebih aula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa bahawa bagi dia ada penguasa, ada pentadbir, ada pengurus yang lebih baik, yang lebih aula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qallat ma'rifatuhu billah. Maka sebenarnya dia belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia duduk bayan bagi tahu bahawa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dia duduk bayan bagi tahu bahawa Allah Maha berkuasa, makhluk tidak berkuasa, tapi hati kecil dia masih ada sedikit waham, sedikit rasa bahawa bagi dia ada wali, ada penguasa, ada penolong, ada pentadbir, ada pengurus yang lebih baik daripada Allah. Allah pun wali juga. Bukan dia nafikan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hati kecil dia merasakan bahawa dia ada wali lain yang lebih aula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan qallat ma'rifatuhu billah. Dalam bahasa Arab, ustaz saya mengajar, qallat boleh diterjemah langsung dia tidak ada kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung dia tidak ada kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, dalam bab iman dia bukan macam matematik biasa. 2 tolak 1 1. Dalam bab iman, apabila tak kena yakin dengan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sedikit, iman terus ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita yakin hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafikan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang berkuasa, selain daripada Allah tidak berkuasa. Kata-kata hikmah tadi ada sambung lagi sikit. Man tawahhama annalahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa-siapa yang ada waham, siapa-siapa yang ada sedikit sangkaan bahawa bagi dia ada musuh yang lebih hebat, yang lebih besar permusuhannya daripada nafsu dia sendiri, maka dia belum kenal lagi diri dia sendiri, dia belum kenal lagi nafsu dia sendiri. Sesiapa yang ada waham, yang ada rasa sikit dalam hati dia bahawa dia ada musuh yang lebih besar, yang lebih hebat daripada nafsu dia sendiri, maka dia belum kenal nafsu dia sendiri, dia belum kenal diri dia sendiri. Dengan lain perkataan,
Bagi kita orang mukmin, kena yakin bahawa wali kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada wali selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penguasa kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penguasa selain daripada Allah. Dan bagi kita, musuh yang paling besar sekali, tuan-tuan mulia, ialah nafsu kita sendiri. Walaupun syaitan dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah aduwwum mubin, fattakhidhuhu aduwwa, hendaklah kamu ambil dia sebagai musuh kamu. Tapi tuan-tuan mulia, kalau nafsu kita dapat ditarbiah, dapat dididik sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan tak ada jalan nak masuk nak goda kita, tuan-tuan mulia. Masalah yang paling besar nafsu kita sendiri, tuan-tuan mulia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, musuh kamu yang paling ketat sekali ialah yang ada di antara dua lambung kamu. Siapa? Nafsu kamu sendiri. Dan Quran bagi tahu, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu sangat-sangat kuat mengajak, menyuruh, memerintah seseorang ke arah keburukan. Nafsu yang tidak terdidik, nafsu yang tidak diusahakan, nafsu yang tidak ditarbiah, tidak diusahakan iman atas dia, tuan-tuan mulia, maka nafsu lah yang paling banyak suruh manusia buat kejahatan. Tuan-tuan yang mulia, kita kena usaha atas iman kita sehingga yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalimah yang kita ucapkan. Apabila iman dah masuk dalam hati, tuan-tuan mulia, maka akan zahir tanda-tanda. Tanda-tanda sebagai satu orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatan-perbuatan baik kamu menggembirakan hati kamu dan perbuatan-perbuatan jahat kamu, dosa-dosa yang kamu lakukan menyebabkan kamu jadi sedih, menyebabkan kamu tak sedap hati, maka tanda bahawa kamu adalah orang beriman. Seorang boleh semak, boleh jadikan hadis ini sebagai termometer, sebagai satu meter untuk dia cek dia orang beriman ataupun orang munafik, dia orang beriman ataupun fasik fajir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila buat baik, gembira, rasa senang hati dengan kebaikan yang kita buat, bukan rasa boring, bukan rasa jemu, bukan rasa tak sedap, tapi gembira dengan kebaikan yang dia buat. Dan pada masa yang sama, dia akan bersedih. Terbuat saja dosa, dia terus sedih, dia rasa bersalah, dia terus menyesal. Ini tanda orang mukmin, tuan-tuan mulia. Dan orang yang macam ni, tuan-tuan mulia, apabila buat kebaikan dia gembira, apabila buat keburukan dia bersedih. Orang macam ni, tuan-tuan mulia, insya-Allah dia akan hidup dalam keadaan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila buat kebaikan dia gembira, dia suka, maka dia akan tambah lagi kebaikan dia. Dan oleh kerana dia manusia, ada nafsu dalam diri dia, syaitan ada sekeliling dia, suasana buruk ada sekeliling dia, menyebabkan kadang-kadang dia terlaku maksiat, dia terbuat maksiat. Tapi kerana iman, takut pada Allah yang ada dalam hati dia, terbuat sekecil-kecil dosa pun dia akan rasa sedih. Dia akan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, tidak ada dosa besar bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada dosa besar bila ma'al istighfar. Iman dah bina dalam hati, buat saja keburukan terus rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, gerun pada Allah, takut akan dihisap oleh Allah, takut nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan terus istighfar, terus taubat, terus menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, la kabirata ma'al istighfar. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dikira dosa besar. Walau bila tu tidak akan dikira dosa besar, bila dibuat
bersama dengan taubat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan mula, satu orang yang tidak ada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak usah atas iman dia, tidak yakin bahawa dia akan berhadapan dengan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan hisap dia, dosa dia hanya seumpama lalat yang hidup di, yang datang di atas hidung dia, boleh bila-bila terbang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, la saghirata ma'al israr. Tidak dikira dosa kecil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia berterusan. Maksudnya tidak dikira dosa kecil, Allah akan anggap ini dosa besar yang susah akan untuk diampunkan oleh Allah. Kerana dia berani dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman tidak diusahakan dalam hati dia, buat dosa kecil tak rasa sedih pun, tak rasa takut pun pada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi berterusan buat dosa kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, la saghirata ma'al israr. Tidak dikira dosa kecil apabila berterusan dalam buat dosa kecil. Dikira dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan mula? Iman tidak diusahakan. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak diusahakan. Tidak yakin pada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak yakin bahawa Allah Maha melihat, tidak yakin bahawa Allah Maha mendengar, tidak yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, dan tidak yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang akan hisab kita besok di akhirat. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa tanda iman lagi? Yang kita semua kena semak diri kita. Semua kita kata kita sedang buat usaha atas iman, tapi setakat mana iman ada dalam hati kita? Tengok tanda-tanda yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah. Mula man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta seseorang pun kerana Allah, benci pada seseorang pun kerana Allah, bagi pada seseorang pun kerana Allah, dan tidak bagi pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang ada sifat macam ni, kasih pada seseorang kerana Allah, benci pada seseorang kerana Allah, bukan kerana hal nafsu, hal peribadi, hal nama, hal remeh temeh daripada hal dunia, tidak. Cinta pun kerana Allah, benci pun kerana Allah, bagi pun kerana Allah, tak bagi pun kerana Allah. Tak bagi bukan kerana kedekut, tak bagi bukan kerana tak nak keluarkan duit, tak bagi pun kerana Allah. Ada satu-satu sebab kerana Allah dia tak bagi. Maka orang yang macam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, faqad istakmala al-iman. Maka sesungguhnya dia telah sempurnakan iman dia. Tuan-tuan yang mula, kita cuba semak iman kita, keadaan kita masing-masing. Takat mana kita boleh kasih pada seseorang kerana Allah? Untuk kasih pada seseorang kerana Allah lebih mudah. Untuk marah seseorang kerana Allah, bukan kerana hal peribadi kita, bukan hal nama kita, bukan hal maruah kita, bukan hal anak isteri kita, bukan hal harta kita, tapi marah seseorang kerana Allah. Boleh semak keadaan kita masing-masing, tuan-tuan mula. Kalau dah ada, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena usaha lagi atas iman sebab keadaan ini terus dalam kehidupan kita. Kita mati dalam keadaan sifat ni ada bersama dengan kita. Dan kalau belum ada lagi, tuan-tuan mulia, kita belum masuk dalam senarai orang mukmin. Belum masuk dalam senarai orang mukmin. Kalau masih lagi kerana hal peribadi, kerana hal nama, kerana hal maruah, kerana hal harta yang sikit-sikit kita boleh marah pada orang, tak hirau dah siapa dia, tuan-tuan mulia, maka bererti kita belum jadi orang mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, tanda yang paling besar sekali orang mukmin ialah orang mukmin dia jaga sembahyang, tuan-tuan. Sembahyang adalah tanda ubudiyah, tanda perhambaan yang paling besar sekali. Maka orang mukmin adalah orang yang jaga sembahyang. Orang munafik, apa sifat orang munafik? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sembahyang, mereka bangun berdiri dalam keadaan malas. Fawailul lil musallin.
alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang bersembahyang, yang sembahyang dalam keadaan lalai atau yang lalai daripada sembahyang dia, menyebabkan sembahyang kena qada. Tak ambil ibarat pada saat sembahyang kerana dia tak rasa bahawa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, tanda yang paling besar sekali sifat iman dah masuk dalam hati ialah apabila kita jaga sembahyang. Bukan sekadar jaga sembahyang, malah apa-apa hal yang datang dalam kehidupan kita, kita terus perkara pertama yang terlintas dalam hati kita adalah untuk bagi tahu pada Allah, untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Itulah sembahyang tuan-tuan mulia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Apabila ada apa hal berlaku, maka Nabi bersegera kepada sembahyang. Sebab orang mukmin, orang yang yakin hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa masalah yang datang, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah datang dari Allah, yang selesaikan masalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama sekali kena diceritakan masalah ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala aspek yang lain dibuat hanya kerana nak tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahyang ni begitu sekali dia adalah tanda iman, sebab sembahyang ni adalah himpunan daripada amalan-amalan malaikat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang iman mereka sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada nafsu dalam diri mereka. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dah tengok Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di kalangan malaikat yang sentiasa berdiri qiyam depan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara malaikat yang sentiasa rukuk sehinggalah ke hari kiamat depan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara malaikat yang sentiasa sujud depan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara malaikat yang duduk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amalan hamba-hamba Allah yang sempurna imannya ini, malaikat-malaikat ni dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagi hadiah kepada hamba-hamba Allah, manusia, insan ni sebagai hadiah daripada Allah untuk tunjukkan bahawa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hatinya yakin hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam hati dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala, semua urusan hidup dia, apa masalah yang dihadapi, maka perkara pertama yang dia buat jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tuan-tuan. Akhir zaman, macam-macam fitnah dalam umat tuan-tuan, ada dengar pula ada kumpulan-kumpulan bagi tahu mana ada hadis kata ada solat hajat. Mana hadis kata ada solat hajat? Memang betul tidak ada hadis yang Nabi suruh bila kamu ada apa masalah, solatlah solat hajat. Memang tak ada tuan-tuan mulia. Memang tak ada. Tapi hadisnya bagi tahu apabila Nabi hadapi apa-apa masalah, Nabi bersegera kepada sembahyang. Sembahyanglah hubungan direct antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyanglah tanda bahawa dalam hati hamba ni ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak sembahyang bila hadapi masalah tuan-tuan mulia, berarti dalam hati dia tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati dia tak yakin bahawa masalah datang dari Allah, yang menyelesaikan masalah pun Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang la ilaha illallah dia sempurna, yakin dia sempurna, tak mungkin tuan-tuan mulia bila dia hadapi masalah dia mesti akan hadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mulia, orang nak sembahyang kena ambil wuduk. Lepas wuduk apa dia baca? Asyhadu an la ilaha illallah. Nak bagi tahu tuan-tuan, perjalanan ke arah sembahyang ni perjalanan untuk menunjuk perhambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan biasa manusia buat dosa, dia nak sembahyang dia kena ambil wuduk, bersihkan anggota-anggota dia daripada dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apabila satu orang hamba ambil wuduk, maka dosa-dosa dia akan keluar dengan air wuduk hinggalah daripada celah-celah kuku dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu siapa yang ambil wudu dengan baca bismillah permulaan wudunya, semua dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan mulia, dah dia ambil wudu, dia bersihkan diri dia, kemudian dia mengaku balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahawa tidak ada zat yang boleh bagi masalah, yang boleh selesaikan masalah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
dan saya bersaksi cara hidup untuk selesaikan masalahnya cara hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ajar saya apabila hadapi masalah bersegera pada semayang. Hamba yang macam ni tuan-tuan dikasihi oleh Allah, disukai oleh Allah, disayangi oleh Allah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu siapa-siapa yang istiqamah baca doa lepas wuduk maka Allah punya gembira dengan dia, Allah buka kelapan-lapan pintu syurga untuk dia, dia boleh masuk daripada pintu mana yang dia kendaki tuan-tuan mulia. Amal ringkas je tuan-tuan mulia. Tapi hakikat amal ini ialah mengaku bahawa dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Berkuasa tuan-tuan mulia. Apabila dia pergi sembahyang, dia berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila satu orang hamba sembahyang, kemudian lepas sembahyang dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, sembahyang adalah tanda iman yang paling besar sekali tuan-tuan mulia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa siapa yang boleh jaga sembahyang 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ula, iman dia dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa langsung tidak ada sifat munafik dah dalam diri dia tuan-tuan mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala sayang dengan dia, dibagi mohor oleh Allah, dicap mohor oleh Allah, hamba yang macam ni telah terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak dapat 40 hari 40 malam takbiratul ula hanya Allah yang tahu tuan-tuan mulia. Kali pertama keluar 40 hari, hari ke-38 ceret-beret tak boleh nak jaga tuan-tuan mulia. Mana Allah belum terima lagi iman kita tuan-tuan mulia. Kali kedua 40 hari belum terima lagi, hari ke-39 kawan pergi ajak lambat dah balik daripada khususi. Hari ke-39 terlepas juga takbiratul ula. Maknanya belum iman kita belum diterima lagi tuan-tuan mulia. Dalam 4 bulan dah kena ceret-beret di India, dah kena demam macam-macam. Cilah terakhir baru dapat 40 hari di takbiratul ula tuan-tuan mulia. Selepas dah banyak mujahadah, selepas dah banyak kifarah diberi untuk Allah Subhanahu wa taala, dah banyak dakwah telah dibuat, iman telah dibina, baru iman kita diterima oleh Allah, baru diberi cap mohor bahawa kamu telah selamat daripada api neraka, kamu bukan lagi daripada orang munafik tuan-tuan mulia. Bukan senang nak jaga sembahyang tuan-tuan mulia. Boleh challenge siapa-siapa. Nak bukti dia orang beriman, tengok dia jaga sembahyang ke tidak. Tuan-tuan yang mulia, iman yang macam inilah. Kalau kita masih belum dapat jaga sembahyang, kalau kita masih belum hiraukan takbiratul ula, takbiratul ula tak ada nilai bagi kita tuan-tuan mulia, jangan anggap kita dah terlepas daripada munafik tuan-tuan mulia. Maka tuan-tuan mulia, iman yang macam inilah kita kena usaha. Iman yang sehingga zahir tanda-tanda iman sebagaimana diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan mulia, setiap orang daripada kita, malah setiap orang daripada umat ini, tak ada daripada orang Islam, fardu ain untuk mereka usaha atas iman mereka tuan-tuan mulia. Fardu ain untuk usaha atas iman sehingga jadi macam mana? Paling kurang iman yang ada mampu untuk mendorong dia, membangunkan dia untuk tunai semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman yang ada dalam hati dia mampu untuk tegah dia daripada langgar mana-mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lain perkataan, iman yang ada dalam hati dia mampu untuk dorong dia buat segala yang baik dan mampu untuk dihalang dia daripada buat segala dosa tuan-tuan mulia. Fardhu ain untuk setiap orang usaha atas iman dia. Maulana Ilyas rahmatullah alaih bagi tahu kita kena usaha atas iman kita itu tahap tadi, tahap minima dan tahap maksima. Tahap maksima tu Allah lebih tahulah, tapi yang paling tinggi sekali tuan-tuan mulia yang kita kena usahakan, Maulana Ilyas rahmatullah alaih bagi tahu bahawa sehingga perintah-perintah Allah, amalan-amalan agama menjadi mahbub tabi'i bagi kita dan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala menjadi makruh tabi'i bagi kita. Apa benda mahbub tabi'i, makruh tabi'i? Saya terangkan sikit. Mahbub tabi'i maknanya ialah benda yang disukai secara tabi'i.
Mulailah bagi tahu bahawa kita kena usahakan iman kita sehingga segala amal-amal yang baik, segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi mahbub tabi'i, menjadi perkara yang kita sukai secara tabi'i. Dan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi makruh tabi'i. Menjadi makruh tabi'i, perkara yang kita benci secara tabi'i. Memang naluri kita benci secara tabi'i larangan-larangan Allah. Tengok orang buat dosa, hati rasa jijik. Tengok buat maksiat, hati rasa memang tak boleh pergi. Dengar lagu, telinga rasa sakit. Ha, ini iman yang seorang patut usahakan, tuan-tuan mulia. Benda-benda yang baik, amalan-amalan, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala jadi mahbub tabi'i, yang kita sayang, yang kita kasih secara tabi'i. Tuan-tuan yang mulia, dalam kehidupan kita ada yang benda kita kasih secara tabi'i. Setiap orang ada yang dia suka, yang dia dia suka makan secara tabi'i. Ada orang suka makan rojak, ada orang suka makan nasi ayam, ada orang suka makan macam-macam secara tabi'i dia suka. Siapa-siapa pun, maka maknanya tuan-tuan, kita kena usah iman kita sehingga semayang berjemaah, semayang sunat, semayang tasbih, semayang tahajud, baca Quran, zikir, semua amalan-amalan agama ni kita suka pada dia. Macamlah kita suka rasa Penang ke, kita suka nasi kerabu ke, kita suka ayam percik ke, apa benda-benda tabi'i yang kita, benda-benda dunia yang kita suka secara tabi'i. Dan tuan-tuan mula kena usaha sehingga larangan-larangan Allah jadi makruh tabi'i kita. Benda yang kita benci, mudah-mudah semua orang benci pada najis, tuan-tuan mulia. Pada tahi dia sendiri, pada najis dia sendiri. Maka tuan-tuan mulia, saya, kita semua, semua orang Islam kena usaha iman dia sampai semua maksiat dia pandang macam tahi dia sendiri, tuan-tuan mulia. Makruh tabi'i, jadi makruh tabi'i dia, tuan-tuan mulia. Kalau inilah piawai yang Allah Subhanahu Wa Taala letak, tuan-tuan mulia, iman saya sendiri belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iman tuan-tuan saya tak berani nak kata. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itu kita kena buat keputusan bahawa usaha atas iman adalah usaha kita, tuan-tuan mulia. Usaha atas iman adalah usaha kita. Maka tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kerja dakwah adalah usaha atas iman, tuan-tuan mulia. Batu Maulana Ilyas rahmatullah alaih bagi tahu bahawa kalau nak dinamakan usaha ini, maka akan diberi nama tahrikul iman, pergerakan iman, usaha atas iman. Tapi ini bukan satu pergerakan, tuan-tuan mulia, bukan ini persatuan, ini amal orang Islam, amal semua orang mukmin, amal semua orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah, dia kena usaha atas iman dia, tuan-tuan mulia. Dan jalan untuk usaha atas iman adalah cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dibawa oleh sahabat-sahabat yang telah diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat akan berpanggilan antara satu sama lain, ijlis bina nu'min sa'atan. Duduk sekejap, kita beriman sekejap. Apa maknanya? Mereka akan panggil sahabat-sahabat duduk, cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa orang dari luar masjid ke dalam masjid, duduk, cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bina halka-halka iman. Ini caranya untuk bina iman, tuan-tuan mulia. Buat halkah iman dalam rumah, buat halkah iman dengan anak isteri, jumpa kawan-kawan pun cerita pasal iman, tuan-tuan mulia. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ambil berat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ambil berat hal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil berat hal iman, sahabat-sahabat ambil berat hal iman, tuan-tuan mulia. Dalam pertemuan mereka, sahabat mesti cakap pasal iman, tuan-tuan mulia. Mesti cakap pasal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka bertemu untuk urusan dunia, sahabat mesti bercakap pasal iman. Sehingga tuan-tuan, ada riwayat mengatakan kalau sahabat-sahabat tidak ada peluang nak cakap banyak tentang iman, tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, paling kurang dalam semua pertemuan mereka, mereka akan baca wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Satu surah yang ringkas, tapi dalam dia telah bagi tahu semua sekali tentang hal iman. Hanya dengan iman akan selamat daripada kerugian. Kena buat usaha atas iman dan kena sabar atas usaha atas iman, tuan-tuan mulia. Semua dengan baca surah Al-Aziz, semua hal tentang usaha atas iman telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Betapa mereka ambil berat untuk usaha atas iman mereka. Maka tuan-tuan mulia, kita semua kena ambil berat untuk buat usaha.
perkara ni tuan-tuan. Dan siap benda ada tempat dia. Mana tempat nak bawa sahaja iman? Tidak ada tempat yang lain yang lebih munasib selain daripada masjid tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, al-masjid baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah setiap orang bertakwa pada Allah Subhanahu. Hubungan orang yang beriman pada Allah, orang yang ada dah ada dalam hati dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu hampir begitu rapat dengan masjid sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu masjid baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah bagi seorang takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu tengok lelaki sentiasa berulang-alik pergi masjid, maka bersaksilah bahawa dia adalah orang beriman. Iman dan masjid tak boleh dipisahkan tuan-tuan muda. Masjidlah tempat usaha atas iman. Maka kita kena bawa diri kita dalam amal-amal masjid dan kena bergerak bawa orang lain datang ke masjid, bawa halkah iman, buat-buat DTI. Kalau tak cukup 8 orang tuan-tuan muda, bergerak seorang-seorang pun pergi jumpa orang, tashkil dia, bagi kelebihan dia datang ke masjid. Bila masuk masjid, buat halkah iman, cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pada dia dan sediakan dia untuk jadi da'i, untuk dakwah kebesaran Allah pada orang lain. Ini amal kita tuan-tuan muda. Apabila halkah iman dapat dibentuk, cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dapat dibentuk, iman akan meningkat tuan-tuan muda. Bila iman meningkat, dengan sendiri amal akan dibaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila amal baik, suasana akan dibaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keputusan yang baik akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit. Jadi tuan-tuan mulia, usaha iman adalah usaha kita semua. Kita semua bertanggungjawab untuk usaha atas diri kita di sini, dan kita kena bawa seluruh umat. Jemaah-jemaah kena dibentuk untuk bawa amalan-amalan ni dan sediakan semua orang Islam kepada amal-amal ni, untuk hidupkan semua masjid di atas muka bumi dengan amal-amal ni semua, supaya semua orang Islam dapat datang pada iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya semua orang Islam dapat usaha atas iman mereka sehingga lahir daripada kehidupan mereka tanda-tanda iman sebagaimana diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana itulah kita kena bentuk jemaah-jemaah. Maka siapa insya-Allah untuk belajar perkara ini, untuk latih amal-amal ini insya-Allah 4 bulan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun lagi insya-Allah. Ramai orang depan bagi nama, orang belakang tak ada ni. Jangan keluar dulu majlis. Iklan belum dibuat oleh malaikat. Kalau keluar sekarang rugi. Bangun-bangun insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Semoga Allah kabul, Allah permudahkan. Tak apa lagi insya-Allah. Bangun tuan insya-Allah. 4 bulan tunai. 4 bulan negara jauh, 4 bulan negara jiran, 4 bulan IPB, 4 bulan jalan kaki. 4 bulan dalam negeri. Ahmad, Allah kabul fardhu. Semoga Allah kabul dan mudahkan. Siapa lagi insya-Allah? Bangun tuan. Empat puluh hari dua bulan siapa insya-Allah? Bangun tuan. 40 hari 2 bulan tunai. Bangun lagi tuan insya-Allah.
bangun dengan niat untuk belajar iman, belajar tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan suasana-suasana yang merosakkan iman kita. Letakkan diri kita dalam suasana dalam amal yang boleh bina iman kita. Siapa lagi insyaAllah? Bangun tuan insyaAllah. Sebagaimana iman perkara yang paling penting di sisi Allah, perkara yang paling mulia, perkara yang paling bernilai, maka usaha atas iman pun ganjaran dia paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang keluar untuk usaha atas iman, langkah pertama dia telah menyebabkan dosa dia semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah pertama dia, dia mula langkah keluar jalan Allah untuk usaha atas iman dia, tuan-tuan mula seluruh malaikat, seluruh makhluk-makhluk Allah di bumi, di lautan, di udara, semua sekali doa keampunan untuk dia, tuan-tuan mula. Masya Allah. Siapa yang bagi nama tunai tadi insyaAllah? 4 bulan, 4 bulan hari tuan boleh bangun lagi sekali insyaAllah. Semua sekali bangun insyaAllah. Yang dah bagi nama tadi insyaAllah, bangun insyaAllah. Masya Allah. Sila, sila. Tuan-tuan punya berdiri, ini berdiri di jalan Allah dah ni. Berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh masuk bilik insyaAllah. Sila bergerak. Masya Allah, bagi jalan, mudahkan mereka keluar. Mereka mudahkan mereka untuk pergi. Sila masuk bilik insyaAllah. Dan kita pandang orang yang niat nak keluar jalan Allah ni dengan penuh sedih, tuan-tuan mulia. Kenapa Allah tak pilih saya? Siapa lagi? Masjid, masjid. Tuan-tuan yang mulia, ada takaza macam daripada Jur baru ni kita dah bagi tahu bahawa takaza untuk halaka-halaka bentuk jemaah 10 hari. Maka sekarang boleh bagi azam insyaAllah. Perbaharukan azam tuan-tuan daripada halka-halka untuk bentuk jemaah 10 hari daripada halkah mana insyaAllah. Sama ada sekarang ni ataupun awal bulan 5 nanti. Awal bulan 5 nanti bagi azam tuan-tuan, bagi azam, azam untuk memperkuatkan hati kita, nekat kita tuan-tuan mulia. Bagi lagi dan lagi. Masa Johor baru ni tuan-tuan dah azam, boleh bagi lagi insyaAllah. Bagi azam untuk bentuk jemaah 10 hari untuk usaha dalam halkah sendiri. Masya Allah, Allah kabul, Masya Allah. Bagi untuk halkah tuan, azam untuk halkah insya Allah. Berapa jemaah dari halkah tuan? Siapa lagi? Bangun tuan insyaAllah. Ini jemaah 10 hari ini penting tuan-tuan mulia. Untuk pantau usaha dalam halka dan untuk tingkatkan kehadiran orang dalam jor bulanan. Daripada tu insyaAllah tempat-tempat yang belum ada usaha kita dapat pantau sehingga dapat dihidupkan usaha. Sehingga azam Nizamuddin kita dapat tercapai insyaAllah tuan-tuan mulia. Siapa lagi insyaAllah? Bangun daripada halka dia, azam untuk halka dia insyaAllah. Orang-orang lama boleh tambah korban.
Ada lagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita akan doa ringkas. Lepas tu tuan-tuan semua sekali diminta untuk duduk dalam halkah tuan-tuan. Untuk duduk dalam halkah, untuk sama-sama fikir untuk minggu depan, supaya semua rakan seusaha kita boleh dibawa datang ke markas. Kemudian untuk takaza-takaza yang kita apa ni ambil dari markas, macam mana nak dibincang untuk disempurnakan. Boleh insya-Allah. Selawat insya-Allah. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma hdina wahdina wahdina sadami'a waj'alna sababan liman ihtada. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.